Kenaifan bekas atlet Paralimpik negara yang pernah dipaparkan RTM sebelum ini mendapat perhatian Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan YAKIB. Azman Muhammad Saleh, atlet olahraga sejak 2008 hingga 2016, pernah menyumbang emas di pentas antarabangsa. Tanpa pekerjaan tetap dengan keadaan fizikalnya selepas terbabit kemalangan, Azman sekeluarga terpaksa mengosongkan kediaman yang disewa selepas menerima notis mengejut pada Ramadan lepas. Berusia 47 tahun, beliau turut menyara seorang anak perempuan orang kurang upaya yang berusia 4 tahun. Prihatin dengan nasib Azman, YAKIB tampil menyalurkan bantuan khas RM300 setiap bulan selama 6 bulan bermula Mei lepas. Kepada Allah, dengan keprihatinan daripada pihak YAKIB sendiri, berarti sekarang ni sudi pula datang ke rumah saya yang sebenarnya tak ada apa-apa pun. Jadi memang saya berterima kasih banyak kepada Datuk, kepada Tuan Aminuddin, kepada Datuk Sri Megat juga, dan kepada semua juga yang hadir pada hari ini. Memang terima kasih sangatlah. Mana orang kata walaupun kita ni duduk dalam kesusahan, tapi hari ini kita ni dihargai kerana kurang-kurangnya kita ada lagi sedikit jasa untuk negara. Jadi syukur Alhamdulillah. Sekarang kita war-warkan supaya semua para atlet ini datang ke pejabat kami ataupun online jadi daftar dengan dengan YAKIB. Dan kita rasa 2,580 ahli yang kita ada ni masih ramai lagi ada di negeri-negeri, dan saya galakkan mereka supaya mendaftar supaya kita ada database. Dengan database ni kita boleh gunakan untuk mendapat saluran-saluran kewangan untuk membantu mereka balik. Azman yang merupakan pemegang kad OKU Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM turut menerima bantuan bulanan daripada JKM dan zakat tahunan Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, MAIDAM.